sad. You smile when you're happy. You eat when you're hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. Hai semuanya, selamat datang di Mavan dan Chana. Ya itu tadi tikus. Did you got it, Lex? She got it. Halo teman-teman sahabat ceriaku. Jadi ya ini adalah gudang atau set ya yang kita pakai untuk ngerjain sesuatu, seperti umpamanya aku mau melukis. Atau suami aku memahat. Dan lain sebagainya. Jadi ruangan ini tempat kerja kita kalau di luar lagi hujan gitu ya, dan ini tidak disewakan. Ada tempat kayak gini ya, ini lumayan luas ya teman-teman, kayak 4 meter kali 5 meter ke belakang gitu ya. Jadi kita ada 4 yang disewakan kayak gini di depan sana. Anyway, aku kesini itu untuk membicarakan tentang patung ini. Jadi suami aku itu kadang-kadang bikin patung untuk didonasikan gitu. Nah ini terakhir, jadi suami aku buat finger ini. Kenapa kayak gini gitu kan, kayak aku balik. Nah kalian bisa lihat di sini ada tulisan People Power. Jadi ini inspirasi seorang seniman yang melihat orang-orang atau pejabat yang menindas bawahannya atau rakyatnya karena dia memiliki kekuasaan. Intinya seperti itu ya inspirasinya, sehingga suami aku buat patung ini. Dan patung ini ya, kita posting di Facebook, jadi dilelang. Yang melelang dengan harga tertinggi, mereka itu berhak mendapatkan patung ini. Tetapi 100% uangnya kita donasikan pada komunitas. Ada satu penyakit namanya neuron apalah gitu ya, nanti aku kasih di sini tulisannya karena aku tidak bisa mengulang kata-kata itu, susah banget diejaknya gitu. Jadi aku kasih tulisan di sini. Jadi itu juga karena kita mengenang satu sahabat kita yang meninggal dunia karena penyakit ini gitu ya. Dan anyway teman-teman, ya ada yang tanya dari beberapa kalian yang komen bahwa oh Mbak Ima punya kereta kencana ya. Ya ada, cuman gak ada kudanya gitu kan. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog-vlog aku selama ini. Dan terima kasih juga kalian
merasakan cinta yang aku memang ingin tularkan kepada kalian. Kita cinta alam, kita peduli alam gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi kalian ikut bersedih karena aku akan pindah ke Indonesia. Dan dari banyak komen, banyak pertanyaan yang sama seperti apakah Mbak Ima nggak sedih, aku aja yang nonton kan jadi sedih, apa nggak akan kangen dengan ini. Teman-teman sahabat ceriaku, aku dan suamiku kita tidak terikat dengan satu hal, benda ataupun itu, karena kita gaya hidupnya minimalis. Gaya hidup minimalis itu kita harus belajar untuk tidak terikat dengan satu hal, baik itu benda, harta, pasangan, tahta, bahkan nyawa. Karena sejatinya kita ini bukan siapa-siapa. Karena sejatinya apa yang kita miliki saat ini, walaupun kita merasa aku kerja keras untuk dapatkan rumah bagus, aku kerja keras untuk bisa beli mobil. Ya, kalian merasa kerja keras, tapi jangan lupa semua yang kalian miliki itu sifatnya fana. Tuhan hanya memberikan kepada kalian, dan pemberian bisa diambil kapanpun juga kalau Tuhan mau. Umpamanya, oh punya rumah bagus banget, kalau udah takdir dari Tuhan, ah waktunya aku menguji kamu, aku akan buat nih terjadi sesuatu apalah yang gak diinginkan, kemudian kalian kehilangan harta benda. Kalau kalian itu orangnya tidak terikat dengan sesuatu, maka ya biasa aja, ya udahlah, yang penting nyawa masih lekat, masih sehat, bisa kerja lagi gitu kan. Tapi kalau kalian terikat dengan sesuatu itu terlalu terikat, maka kalian akan merasa sedih sekali. Tapi ingat, satu hari kita akan kembali dan tidak akan membawa apa-apa. Jadi ya udah, jangan terlalu terikat pada satu benda, oke? So, teman-teman, anyway, aku sekarang lagi di pinggir jalan di depan halaman aku untuk menuju ke rumah teman aku. Jadi kalau kalian tadi lihat pas aku ngomongin tentang patung pahatan yang kita lelang untuk donasi itu, di samping aku banyak bungkusan plastik hitam. Ya, karena kita sedang beberes ya, istilahnya apa-apa yang kita tidak perlukan kita bungkusin untuk kita buang kayak gitu. Oke. Anyway, teman-teman, terima kasih udah nonton dan salam ceria, sampai jumpa. Thank you. Nyampe tuh bisnya, kemudian di sampingku ada bis lagi.
Sekarang tinggal jalan kaki ke rumahnya Mbak Titi.